Di suatu malam, Walter pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan Melissa yang disekap oleh hantu. Untuk menyelamatkan Melissa, Walter harus berhadapan dengan hantu penghuni rumah sakit. Dan akhirnya, Melissa berhasil diselamatkan. Ayolah Walter, kita keluar dari tempat terkutuk ini. Dan di episode kali ini adalah lanjutannya dari Horror Hospital yang pertama. Iya, tungguin gitu ah. Kamu malah jalan duluan. Untuk mendapatkan dokumen rahasia, pergi ke rumah sakit. Pertama-tama aku harus masuk ke rumah sakit dulu nih. Aku harus nyari file yang hilang. Mana ini pintunya? Hah? Kok nutup sendiri ini? Mana dikunci? Terus aku nyari kuncinya di mana ya? Kaget, buset. Oh ya, mungkin di sini ada sesuatu nih. Oh iya. Aduh, yang bener aja aku harus nyari file di rumah sakit nggak berpenghuni ini. Sepertinya ada yang ngejar di belakang. Hah, gawat, gawat. Duh, aku harus cepet masuk. Pintu, 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 pintu. Mungkin dokumen rahasia ada di lantai ini atau lantai bawah. Untuk bisa masuk ke lantai bawah, kamu harus menggunakan kunci yang berbeda. Ih, ini rumah sakit jorok banget ini. Ih, ini udah nggak keurus lagi. Ih, kotor banget. Aku nggak betah banget di sini. Tapi ini rumah sakit nggak berpenghuni ini nyala nih. Halo? Ih, ada suara pintu. Coba di sini. Ini dari mana ini jatuh? Ah, mungkin karena getaran kali itu masuk akal sih. Coba di sini. Emang di sini nggak ada apa-apa emang. Ih. Halo. Di sini ada orang. Kok ini lampu nyala? Hello. Apaan ini? Ih. Aduh, aku harus cepat keluar dari rumah sakit ini. Aku kan udah keluar dari rumah sakit. Tapi aku harus masuk ke rumah sakit lagi. Aduh, gawat ini. Nih, nyawa taruhannya. Aduh, ngambil ini file yang hilang. Tapi aku... Ih, apa itu lagi itu? Aku harus nyari file di mana ya? Wah, ada kunci nih. Terus ini kunci buat buka pintu yang mana ya? Ih, ini kenapa ini gerak sendiri? Aduh, jadi parno deh aku di tempat seperti ini. Terus ini kunci buat buka yang mana sih? Ini bukan ya?
Oh ya, coba ku explore lah tempat ini. Tadi di mana sih? Ke sini? Eh, ke sini. Kemana sih? Ke sini gitu. Tuh, ini kan tempat yang tadi. Cari dokumen. Kurus kemana ya? Mungkin ke atas. Ampun, 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 ampun. Hah? Di atas dihalangi gini. Kayaknya nggak bisa ke atas. Aku harus ke bawah nih. Ini lukisan apaan? Ini jorok banget. Hah? Ada suara yang nangis. Ini kan setan yang tadi nyekek aku. Jangan-jangan dia itu jahat itu setannya. Makan apaan ini setan? Halo? Gila ini rumah sakit. Jorok banget ini. Ada setannya. Coba kesini ada apa? Hah? Ada WC? Aduh. Ini WC apaan sih ini? Gila, kotor banget. Aduh, nggak betah nih. Pengap di sini tahu. Terus di sini. Kok ini? Gerak sendiri ini. Halo setan, jangan main-main lo sama aku. Jangan bikin aku parno nih, jangan nakut-nakutin aku. Ih, ini beda sendiri. Kok ini ruangan dicatnya kayak gini sih? Mana nutup sendiri? Loh. Loh. Aduh, aku nggak bisa keluar dong. Gimana caranya? Hah? Ada yang ngetuk. Ih, aduh ini rumah sakit bikin aku parno nih. Ih. Ini di chat kayak gini kenapa ya ini ruangan? Atau emang ini karena rumahnya sakitnya horor? Jadinya jadi gini otomatis gitu. Geli ini liatnya. Loh, terus gimana caranya keluar nih? Terus aku nggak bisa keluar dong. Loh, buka pintunya nih. Aduh, ini rumah sakit. Tuh, masa sih nggak bisa keluar? Nah, bisa ini. Coba di sini. Oh ya di sini. Mana yang bisa dibuka? Ini. Oh iya ini. Oh iya. Ini file yang aku cari ini. Aku nggak boleh lama-lama di sini. Aku harus keluar nih. Go free. Okay, kita keluar. Hampir aja. Ayo friend, kita keluar dari sini. Kita tinggalkan ini tempat mengerikan ini. Eh, tadi ini pagarnya nutup, sekarang jadi buka. Kok bisa gitu sih? Halo cantik, kita boncengan yuk, ayo. Dan semoga kalian bisa terhibur dengan video saya ini. Dan saya minta maaf ya, soalnya saya ini nggak tahu video apa yang lagi ngetren. Maksudnya ya video game. Ya kalau kalian ini pengen main game gitu yang lagi seru, yang lagi ngetren tahun 2019 ini, kalian bisa komen di bawah, kalian bisa request game apa yang bakal aku mainkan ya, terutama game horror. Dan jika kalian suka video yang saya bawakan ini, jangan lupa like, komen, dan share.
Dan jika suka channel aku, jangan lupa subscribe. Saya Fahri pamit undur diri. Nantikan aku di next video. Annyeong!